cara merubah suara di HP Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana caranya mengubah suara di HP Android kita dengan berbagai macam suara. Oke, kita langsung saja pergi ke Play Store, cari aplikasi pengubah suara yang gambarnya robot Android Rock hiburan. Nah, yang ini yang ketiga dari atas. Nah, setelah itu Anda install. Tunggu sebentar dalam proses penginstalan. Lalu setelah diinstal, baru Anda buka. Nah, setelah itu baru kita merekam audio kita. Misalkan kita langsung saja ke perekaman audio yang ada di sini, suara. Nah, untuk cara merekamnya kita tahan di sini ya. Kemudian ngodong. Cek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di FPF Tutorial. Oke, sini nih. Halo, jumpa lagi dengan saya di FPF Tutorial. Dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kita bisa milih beragam suara. Jadi kita bisa suara yang normal, dan kita bisa memilih suara apa aja. Suara banyak nih jenisnya. Ada suara telepon, suara lidah berbelit, suara alien, suara orang gugup, dan suara robot. Apapun ada di sini lengkap. Jadi tinggal milih saja sesuai dengan selera itu. Nah ini, tapi kalau saya sih sukanya suara lembah karena ada gaungnya gitu, seperti ini. Nah itu jadi suaranya menggema. Halo, halo, halo. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Oke, itu aja aturan dari saya tentang
bagaimana merubah suara beragam di HP Android Anda. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.